yang tersedia di jalur 1 rangkaiannya KRL ya, KFW Kipau. Yang segera masuk di jalur 3 Lodaya dari Bandung menuju Solo Balapan. Itu favorit saya. Kita lihat aja, kita Lodayanya akan masuk di jalur 3. Ya, setelah lagi kita belok daya akan masuk di jalur 3. Nah, suasana stasiun Solo, stasiun Yogyakarta hari ini siang ini. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel saya, Hernanda Restu. Hari ini saya akan melakukan perjalanan trip dari Yogyakarta menuju Kota Ajo dengan kereta api Kertanegara KA169 Kertanegara. Dari jalur 3 persiapan untuk diberangkatkan kereta api Lodaya. Artinya berarti kereta api Kertanegara saat lagi akan tiba di stasiun Yogyakarta. Ya, betul. Mau diberangkatkan. Jadi kereta api Kertanegara ini adalah salah satu kereta baru direvisi GPK tahun 2021 ya, teman-teman ya. Perpanjangan dari kereta api Malioboro Express yang sebelumnya relasinya Yogyakarta-Malang sekarang diperpanjang sampai dengan Purwokerto dan berganti nama menjadi kereta api Kertanegara KA169 Kertanegara ya. Nanti saya akan ada di ekonomi premium 1 depan sendiri. Jadi setiap sepanjang perjalanan akan mendengarkan suara puangnya CC206 ya. Luar biasa sekali. Oh iya teman-teman, atau awal pemula kereta ini berdinas dulu menggunakan rangkaian baja nirkarat ya tahun 2014-2019. Namun per 26 Januari kemarin diganti dengan milk steel ya. Dan keretanya pun dipangkas jumlahnya. Kereta ekonominya eksekutifnya dipangkas. Jadi cuma 4, tapi premiumnya nambah jadi 1 jadi 4. Jadi 4-4, 1 pembangkit, 1 kereta makan ya. Yang semula dulu kereta ekonomi premiumnya ada 3, sekarang jadi 4. Oke, kita persiapan aja. Kemungkinan akan masuk di jalur 4, stasiun Yogyakarta. Nanti tidak banyak yang saya rekam di luar, karena nanti saya kebanyak untuk mereview dari dalam keretanya ya teman-teman ya. Oke, kita sepanjang kereta saya sampai selesai. Ini dia kereta api Kertanegara KA169 Kertanegara. Relasi dari Malang, Yogyakarta sampai dengan Purwokerto. Ya benar, CC206 ya. Di samping ada langsiran triple lokomotif guys. Keren. Ya benar sekali, 13.15 SDT. Oke, lok dinas. Semoga pilihan saya tepat, nanti kita berjalannya maju, tidak mundur. Kita dinaik di K3 01633 ML milik Depo Induknya Malang. Cukup banyak yang turun dan cukup banyak yang naik. Oke, kita lihat dulu lokomotif dinas dari KA Kertanegara. Nanti kita di ekonomi 1. Ini dia lokomotif dinasnya CC206 1316 15 SDT. Dari depo induknya stasi apa ya? Lagi ada pergantian masinis dan asisten masinis. Luar biasa sekali. Baik ya. Keren. Oke, kita masuk aja ya. 16 di luar cukup panas di stasiun Jogja ini. Kita masuk saja. Sama jadi
saya sudah ada di dalam kereta api Kertanegara premium 1 ya. Ya, tapi saya dapat kursi mundur. Aduh, sebaca bacaan nanti sampai ke Kutoarjo saya mundur, tidak maju di kursi 18 Alpha ya. Ternyata sudah berganti rangkaian dengan miliknya Dipo Malang ya. Main pernah saya lihat itu yang punyanya Diponya Bandung itu yang nomor besar itu maju. Tapi ternyata ini segera berganti dan sekarang harus mundur. Aduh, sampai Kutoarjo akan mundur ini, guys. Aduh. Mantap. Ya udah enggak apa-apalah ya. Hari ini saya mau nge-review aja fasilitas apa aja yang ada di kereta premiumnya Kertanegara ya, teman-teman ya. Kita nikmati saja perjalanan. Teman saya ada sih di ekonomi 2, Mas Harel. Enggak tahu dia maju atau mundur. Nanti kita samperin aja kita ke sana ya, karena nanti ada waktu kita samperin ke belakang. Oke, ikuti terus perjalanan kali ini saya sampai selesai. Jadi kereta api Kertanegara sudah diberangkatkan dari stasiun Yogyakarta tepat pada waktunya jam 14.48 menit ya. Dan akan menempuh perjalanan sekitar 50 menit hanya sampai dengan Kutoarjo, hanya 50 menit saja sampai Kutoarjo nanti. Tanpa pemberhentian di manapun stasiun, tidak berhenti di manapun ya. Tidak berhenti di Batas, tidak berhenti di Jenar, tidak berhenti di Bojo. Jadi langsung YK KTA langsung. Ya. Inilah pertama kalinya langsung dari Yogyakarta Kutoarjo. Dan ini pertama kalinya ini saya naik kereta api Kertanegara ya. Dan dapatnya mundur. Ekonomi 1 saya dapat mundur. Ya udah enggak apa-apalah. Kita akan review sedikit aja, saya akan review ya tentang keretanya, interiornya seperti apa ya, teman-teman ya. Sebagai bahan apa namanya? Referensi kalian ketika nanti naik kereta api Kertanegara khususnya kelas ekonomi premium. Oke. Oke, jadi inilah interior dari kereta api premium KA Kertanegara ya, teman-teman ya, menggunakan K301633 miliknya Dipo Induk Malang. Kemarin itu sempat menggunakan Dipo Induknya Bandung yang X dari Argo Parahyangan ya. Ini sekarang sudah berganti milik Dipo Induknya Malang. Nih, seperti inilah interiornya. Ada TV-nya di sana di tengah satu. Nih, ini rak bagasinya. Untuk jarak antar kursi seperti ini. Mungkin kalau yang memiliki tinggi lebih dari 180 agak susah ya. Mepet banget ini soalnya. Mepet banget. Ya, di sini ada kantong. Dan yang di sini adalah tempat air minum ya, teman-teman ya, untuk botol minum kalian. Gini cara bukanya seperti ini.
Itu, ini tadi saya dapat pembagian health ticket ya. PTKI. Ada ini meja untuk botol bisa di sini. Di sini ada dua stop tag. Stop tag gitu. Lumayan. Jadi seperti ini. Jadi kalau kalian nanti naik kredit ekonomi premium 1, mending kalian nanti kalau pengen maju yang dari arah Malang itu nomor kecil ya teman-teman ya, nomor gedenya mundur. Tapi kalau yang dari Purwokerto ke Malang, nomor gedenya yang maju seperti itu. Ini saya di kursi 18 Alpha dan dapatnya mundur, luar biasa. Ini kapasitas penumpangnya berbeda dengan kereta api K3 premium yang pernah saya naiki waktu naik kereta api Joglo Semarkerto kemarin ya teman-teman ya. Ini kapasitasnya 80 orang. Beda dengan kereta api Joglo Semarkerto kemarin yang kapasitasnya 64 orang karena itu adalah rangkaiannya untuk bisa untuk difabel masuk. Ini tidak ada ya teman-teman ya, tidak untuk ekonomi premium untuk difabel ya. Tidak ada untuk kursi rodanya seperti itu. Kita lihat aja nanti seperti apa, nanti akan sedikit saya review. Jadi ginilah teman-teman perbandingan dengan K3 premium yang kemarin kita naiki dari kereta api Joglo Semarkerto ya. Ada kursi di belakang yang tidak mendapatkan jendela, yaitu di kursi 21A dan 21B, dan yang di depan sana pun juga ada kursi 1A dan 1B kalau tidak salah ya, itu juga tidak mendapatkan tembok, tidak mendapatkan jendela ya, jadi langsung tembok seperti ini, tidak bisa melihat pemandangan seperti itu ya. Ini kalau nomor 20A 20B masih mending dapat lah ya sedikit, yang 19A 19B dapat. Ini juga dapatnya sempit banget, yang di nomor 20C 20D seperti itu ya. Jadi menghindarilah nomor yang 21A dan 21B karena mungkin untuk tidur lebih enak ya, soalnya tidak ada jendelanya seperti itu. Ini 80 penumpang ya teman-teman ya, berbeda dengan 64 penumpang. Biasanya kan 64 penumpang di belakangnya ada tempat mengikat untuk kursi roda, kalau ini ada kursi penumpangnya namun tidak mendapatkan kaca seperti itu. Kondisinya cukup penuh di premium 1. Oke, kita nikmati aja perjalanan kali ini sampai Kota Arjo. Depan sendiri bisa melihat puang, mantap. Ini kamar dari kamar kecil dari kereta api Kertanegara ya, K3 premium. Kita lihat dulu seperti apa interiornya. Seperti inilah interior dari kamar mandi, kamar kecil untuk buang air kecil ya. Apa namanya? Kamar mandi dari Kertanegara ya. Toiletnya tipe duduk. Ini ada wastafel, sabun, semprotan air, itu ada pegangan. Di situ ada tempat tisu, tempat sampah. Ini ada kaca. Kaca, lampu, ini ada ventilasi udaranya ya untuk membuang udara kotor. Ini ada rak gantungan juga untuk gantungin celana atau apa gitu ya teman-teman ya.
teman-teman, kereta api Kertanegaranya barusan melintasi stasiun Jenar ya. Artinya saat lagi kita akan sampai di stasiun Kutoarjo. Perjalanannya tidak terasa banget ya, cuma 50 menit. Ini udah sampai Sendang, udah sampai Sendang Sari. Artinya kita sebentar lagi akan turun di stasiun Kutoarjo. Ya kurang lebih 6 sampai 10 menit ke depan kita akan turun. Tidak terasa emang kalau naik kereta KAJJ seperti ini ya teman-teman ya. Dari Yogyakarta ke Kutoarjo pun tidak terasa, perjalanannya tidak terasa capek. Menikmati banget. Kalau dari segi saya, ini keretanya cukup nyaman ya, tapi agak berisik ya dibandingkan dengan K316 yang dipakai oleh rangkaian Joglo Semarketo kemarin ya. Kemarin itu agak halus suaranya, tapi ini suaranya gluduk-gluduk-gluduk terus ya. Ya tadi. Apa karena saya di belakang sendiri atau bagaimana saya juga kurang paham. Tapi kalau dari segi kenyamanan tetap nyaman. Cuma mungkin karena jarak antar kursinya sangat dekat, jadinya tidak bisa menjelajarkan kaki lah. Ya kalau untuk perjalanan jarak dekat mungkin saya tidak masalah ya. Mungkin kalau yang untuk memiliki tinggi badan yang lebih dari 170-an mungkin agak lebih susah ya duduknya ya. Tapi nek saya sih overall masih nyaman ya teman-teman ya. Dengan kereta api Kertanegaranya dengan K3 premium nyaman. Kita menikmati saja perjalanan kali ini sampai stasiun Kutoarjo. Oh ya teman-teman, jika kalian pengen merebahkan tempat duduk kalian bisa, tapi cuma sedikit ya, beda dengan kereta eksekutif ya. Tombolnya ada di sebelah sini. Itu tambah hitam. Jadi direbahkannya pun juga tidak terlalu bisa mundur banget ya teman-teman ya. Ya tidak apa-apa lah. Ya seperti inilah. Kita prepare untuk turun saja ya. Sebelah sana itu adalah rel percabangan ke arah Purworejo ya, stasiun Purworejo, jalur non aktif. Semoga saja segera akan diaktifkan kembali jalur ke arah Purworejo. Nah, ini jalurnya dari kereta api Kutoarjo sampai dengan Purworejo yang sekarang non aktif. Dari jauh satu ini adalah rangkaian kereta api Pramex Kutoarjo Yogyakarta. Cukup penuh ya ternyata ya. Turun.
apa-apa lah. Gak tinggi. Tinggi gak apa-apa lah. Bismillah. Akhirnya sudah sampai saya juga di stasiun Kutoarjo. Stasiun 25 Kutoarjo. 25 Purwokerto. Ya, termasuk di 25 ya. Oh, suasananya gerimis-gerimis sahdu nih. Mau hujan nih. Berbarengan dengan masuk dengan kereta api Joglo Semarangkerto. Loop line ya, tujuan Semarang Tawang. Oke, kita keluar. Top Ramex sudah menunggu di jalur 1. Akhirnya tok sudah. Saya juga sesungguh Tarjo. Oke. Okay.